Kita ragu-ragu, betul ke apa aku buat ni? Apa yang aku buat ni salah ke? Saya akan baca doa ni. Kita setiap hari berhadapan dengan pilihan, keputusan, tindakan. Amalkanlah doa ini di pagi hari. Mulakan hari kita dengan doa ni. Jadi siapa yang beramal dengan 10 ayat awal Suratul Kahfi sebagaimana Nabi wasiatkan, insya Allah kita sentiasa dapat petunjuk daripada Allah. Bila kita nak melencong, nak buat sesuatu perkara yang salah, Allah betulkan. Bila kita nak mula leka dan lupa, Allah ingatkan. Bila kita mula jauh daripada Allah, Allah tarik kita supaya kita dekat dengan Allah. Bacalah doa ni. Kalau kita tak mampu nak hafal 10 ayat terawal Suratul Kahfi, hafal ayat ke-10 ni. Hafal ayat ke-10 ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah, Allahu Akbar. Fadilatnya, bila kita beramal, apa yang kita buat, kita akan dapat pertolongan Allah. Itu yang kalau saya, Tuan Puan sekalian, saya rasa kita ni kan selalu macam confused. Selepas bila kita buat, bila yang kita buat tu nampak macam macam kita ragu-ragu, betul ke apa aku buat ni? Apa yang aku buat ni salah ke? Saya akan baca doa ni. Sebab doa ini dia menenangkan kita. Wahai lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah dalam urusan kami ini petunjukmu ya Allah. Siapa yang baca doa ni sebelum dia buat ataupun semasa ataupun selepas, dia akan dapat pertolongan Allah, akan dapat petunjuk Allah. Kadang-kadang kita kan, bila kita ragu-ragu dengan apa yang sedang kita usahakan, kita tanya kawan-kawan kan. Kita tanya, betul ke apa yang saya buat ni? Okey ke? Salah ke? Sebab apa? Nampak ada ujian cabaran. Nampak macam kita nampak macam ada something wrong. Kan? Jadi kita tanya orang keliling. Iya, subhanallah. Kadang-kadang orang keliling kita boleh bagi kekuatan pada kita. Betul Ustazah, Ustazah jangan bimbang apa yang Ustazah buat ni. InsyaAllah betul Ustazah. Tetapi kekuatan yang diberikan oleh manusia, dia bersifat sementara. Betul atau tidak? Lepas tu bila kita dapat bimbang, risau balik, kita risau balik. Lepas tu kita cari manusia lagi untuk menguatkan. Kita WhatsApp orang tu, WhatsApp orang ni. Tetapi Tuan Puan sekalian, keyakinan yang kita dapat daripada Allah, dia tidak sementara. Dan ia boleh, kekuatan tu exactly berbeza. Tak akan sama dengan kekuatan yang dihembus, diberikan oleh manusia, dengan kekuatan yang Allah berikan ke dalam hati kita. Sebab apa? Bila kekuatan itu datang daripada Allah, syaitan tak boleh nak ganggu-gugat. Syaitan tak boleh ganggu-gugat apabila bisikan iman itu masuk dalam hati kita. Masya Allah. Dan ketika itu kalau ada bisikan manusia yang melemahkan kita pun, kita dah solid dah. Sebab itu dalam keadaan kita kebimbangan, ketakutan, sebagaimana dihadapi oleh para pemuda Al-Kahfi ini, subhanallah, mereka tak ada jaminan mereka selamat. Mereka tak ada jaminan keputusan mereka meninggalkan kampung halaman semua itu yang terbaik. Sebab itu mereka minta daripada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kunyukan buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu. Rahmat tu apa? Pertolongan, pelindungan, petunjuk, kasih sayang, semua terkandung daripada rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah ya Allah dalam urusan kami ini petunjukmu yang jelas. Petunjukmu, rasyada ni petunjuk, pelindungan, cahayamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah kalau uzur haid boleh baca? Jawapannya boleh. Mana-mana doa daripada ayatul Quran boleh baca. Contoh doa tadi. Doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang uzur, yang haid, yang nifas boleh baca. Mana-mana ayatul Quran yang berbentuk doa boleh dibaca bagi orang yang berhadas besar. Niat baca doa. Doa daripada Al-Quran lagi doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa daripada Al-Quran juga. Lagi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Itu doa daripada Al-Quran juga. Itu doa Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa daripada Al-Quran juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa daripada Al-Quran juga. Kalau kita nak himpunkan doa daripada Al-Quran banyak. Siapa yang sedang berhadas besar boleh membaca walaupun daripada ayat Al-Quran, niat doa. Jelas ya? Niat zikir pun boleh, jadikan zikir pun boleh. Masya Allah.